nya naik. Lepas gitu ya. I love Indonesia. Setelah sudah mendapatkan kelapa yang sesuai tingkat matangnya, sekarang kita harus bersihkan kelapanya terlebih dahulu dari serabut yang ada di luarnya. Halo Pak. Halo. Nah ini kelapanya mau diletakin di mana? Kelapanya taruh aja di sini. Dibuat. Iya, di... lempar aja ke sini. Oke. Okay. Mau dikupas. Pak, ini memang teknik kupas kelapanya kayak gini nih? Iya. Harus seperti ini tuh. Masukin dulu, pelan-pelan tuh. Saya coba ya. Bantu ya. Ya boleh. Sudah ya? Sudah, cukup. Sudah. Yuk. Ya, ayo. Kita masuk ke pabrik. Yo, itu tempatnya tuh. Tempatnya di sini? Ya. Oke. Kelapanya taruhin aja situ. Sip, kita angkat lagi ya. Ya. Nah, gitu. Sekarang kita pecah kelapanya. Pecah kelapanya. Kita cukil, airnya ditampung. Ditampung dulu airnya ya. Ya, simpan sini. Nah. Kita coba. Gini ya. Hati-hati tangan kepukul ya. Kalau kelihatannya sudah bersih seperti ini, kelapa kita bagi dua terlebih dahulu. Agar buah dari kelapanya bisa kita ambil dari batoknya ya, Indonesia Lovers. Ini batoknya, suruh pecah dulu. Diretakin ya. Terus diputer. Oh, okay. Hasilnya seperti ini. Ah, oke. Okay. Lalu simpan sini. Ya, oke. Okay. Nah, dibukanya. Wah, licin. Ya, terus putar. Okay. Nah, dikit-dikit. Aduh, pecah. Aduh.